sama. Dapat je tanda. Right? Dapat tanda, lepas tu kita masukkan guinci, guinci. So, kita settlekan yang sini dulu, settlekan yang sini. Lepas tu ambil ukuran 2B ke 1B, samakan dengan 2D ke 1E. Settle. Right? Ini settle bahagian bawah. Okay, kuda, baru kita ambil ukuran paha, ambil bahagian depan. Lepas tu campurkan dengan belakang. Ambil daripada 1 ke 1B, 1E ke 1F balik. Baru dapat ukuran paha. Settle. Paha settle. Bila dah dapat paha settle, settlekan bahagian pinggang. Pinggang. Okey, pinggang ni tarik je. Bawah dia tarik ke atas. Ni keluarkan apa? Guinci. So tarik sampai ke sini. Ni pastikan sama tau. Ni sama jumpa dengan depan balik. Jun, kalau kadang-kadang ada yang tengah ni dia masuk ke sini, ada yang terbaru pula dia masuk ke dalam pun ada. Yang itu tak apa, itu advance. Eh, you ambil je ukuran sama je. So dapat kat sini, you ukur balik yang tempat pertemuan dekat sini, depan samakan dengan belakang, dapatlah kosong di sini. Step 3. Step yang keempat, ambil ukuran pinggang dulu. Pinggang bagi 4 tambah 2 inci. Tanda saja, tanda saja. Eh, jangan garis dulu. Tanda saja dekat mana. Kemudian kita ukur bahagian bonggong. Yang kelima, ukur bahagian bonggong hadapan. Lepas tu bawa ke sini, ke sini. Tambah bonggong bahagi 2 tambah 1/2 inci. Step dia ukur bonggong. Eh, dan ukur bonggong, ambil daripada ukuran pinggang, tarik terus. Baru buat dia punya lengkung. Ni, lengkung. Dapat lengkung, ukur cawat. Ukur cawat. So, ukur cawat depan dulu, tolak 3 inci. 3 inci siap-siap. Tu yang kata 25, lajak sampai kita mengerti pun tak jumpa lagi. Sebab 3 inci tak tambah. 3 kilometer lagi. Okay, alright. So, 3 inci ukur depan sampai ke kosong C saja. Kemudian, bawa ke sini, sambung. Tambah 1/2 inci. Katakan cawat 26, tambah 1/2 jadi 26. Setengah. Sebab siap masih pinggang. Masih jahit.